koma. Oh, itu mama dia. Saya asupnya itu ya? Hah? Mama itu. Mama itu. Ini dia tuh nonton telenovela. Pertama yang ini aja. Dari kemarin tuh. Pak Wawan, Pak Wawan ikut saya udah berapa tahun lama lah ya. Pak Wawan itu dulu, kalau Pak Wawan itu dulu supirnya Raffi, nyetirin Raffi, tapi udah gitu terus ikut saya. Rata-rata juga saya ngerjain, hampir ngerjain diri ya, suka ngerjain. Au! 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 Mama nunggu giliran juga. Iya. Oh iya. Kamu udah dapet? Udah? Dagingnya berapa? Oh, looks yummy. Yeah. No, Fib, itu belajar megang, gak juga sih, dia juga suka selfie-selfie deh kayaknya. Pakai ini aja, mau panci aja ya. Iya. Bukannya pakai apapun? Ya. Ini ada subronebun, subronebun kesukaan mama. Terus perkedel, kan cocoknya sama perkedel. Perkedel kentang, terus ada sambal balado, terus ini ada, ini buat ininya, kacang hijau sama bakwan. Kevin apa ya? Gak ada yang goreng ya? Abang sarden. Tuh, Oma udah siap-siap ya Oma? Iya. Oma lagi nonton apa? Dia habis buka puasa yang tadi kan pakai bakwan yang goreng tadi, terus kayaknya kurang kepengen makan. Biasanya kan makan nasi, tapi kali ini agak kurang pengen makan nasi, jadi minta tolong Angie bikin ramen. Mereka lagi masak. Saya menanti ramen. Ngomong-ngomong, semua gimana keadaannya, semoga sehat selalu ya. Ini Ramadan udah berapa hari ini kan hujan, terus suasananya beda, nggak biasa. Ramadan kali ini nggak biasa. Terus apalagi ya, banyak banget yang beda. Saya bilang wah 2020 full of surprise, banyak banget surprise ya. Kita juga diem di rumah, nggak boleh, bukan nggak boleh sih, rugi juga nggak bikin sesuatu, nggak bisa diceritain. Kalau gini kan kayak saya gini ya, bikin sekarang jadi punya YouTube channel gini, jadi nanti akan ada yang diceritain gitu, karena tiap hari saya upload ya, ngerjain, karena benar-benar spontanitas apa aja pas lagi ngapain. Tadi juga ini iseng yang ambil gambar tadi siapa, Novi. Nyari AI nggak ada, Nov, pakai handphone tadi. Nov, nanti kalau ada yang digambar di ini aja sih bisa. Ini foto dia ambil gambar sendiri gitu, foto dari belakang. Udah gitu. Yang penting ada bercerita di saat di 2020, di pas pandemic ini. Ada ceritanya saya ngapain aja. Terus ada manfaatnya apa enggak gitu. Aku sih berharap ada manfaatnya ya. Kayak gini, coba liat. Deketin deh itu. Apa? Kevin bantuin apa enggak? Kevin? Dia bantuin ngambilin air. Oh, bantuin ngambilin air. Tapi lumayan. Iya, maksudnya anak-anak mau di dapur itu
sebenarnya kayak Kevin, Kevin tuh jago bikin steak. Kevin sih lu tuh pintar masak steak. Jadi gak khawatir lah nanti Wandi kalau dia sekolah di luar, dia mesti bisa menghandle dirinya sendiri. Itu suaminya, yang itu suaminya Ai. Dia juga pintar masak. Kevin belajar juga, Nak. Iya. Oh, mau pakai jagung lagi? Ada bak nggak? Sementara Mama. Biasa kalau saya mau. Bye. Gitu dong. Iya. Sementara si Oma. Oh, itu Mama dia. Ya, yang sepe itu ya? Hah? Mama itu. Mama ini dia tuh nonton telenovela. Pertama yang ini aja. Dari kemarin tuh nonton telenovela yang apa ya? Wah, jadi kita masing-masing ya. Mama itu telenovela. Kalau saya drakor. Drakor ini udah judul ke 8 kayaknya, 8. Terus Ai masih nonton drakor enggak sih? Kamu nonton apa? Aku anti drakor. Oh, dia anti drakor. Aku doang yang nonton. Satu aja. Nonton di Taiwan Class, yo. Di Taiwan Class. Terus sekarang nonton apa? Timeless. Apa itu? Timeless. Timeless. Time travel. Tapi kalau nonton sama Kevin, kalau pas lagi sahur kita nonton Worth It. Jadi di situ dia jadi kayak YouTube gitu atau channel-channel apa ya yang menarik itu saya tahunya dari yang anak. So, Worth It itu ceritanya tentang ini. Ya bisa. tentang makanan dari yang murah sampai yang mahal. Ngomong kalian terawihnya ngomong-ngomong kalau terawih di mana di rumah sendiri-sendiri ya. Saya sendirian juga. Biasanya saya kan kalau pas 10 hari terakhir tuh biasanya kalau Ramadan itikaf kali tahun ini nggak ada. Tapi di rumah saja tahanut sendiri. Dihayati aja ya. Kita kan cuman ini, kita itu kayak wayang tinggal menjalankan peran. Setiap manusia punya peran masing-masing. Ada tuh tugasnya masing-masing. Di rumah ini aja ada kan, kayak Saro. Saro tuh udah 23 tahun ikut saya. Dia sih masak, senior dia. Terus Novi, Novi tuh dulu ngurusin Kevin Cello. Ngurusin Kevin Cello. Sekarang jadi udah di udah sini, terus dia tuh udah nikah. Encang-encang itu ikut saya sejak se-Kevin lah, 17 tahun gitu. Terus rambutnya harus dipotong. Pak Wawan, Pak Wawan ikut saya udah berapa tahun lama lah ya. Pak Wawan itu dulu, kalau Pak Wawan itu dulu supirnya Raffi, nyetirin Raffi, tapi udah gitu terus ikut saya. Apalagi ya, gak banyak orang kan rata-rata juga saya yang ngerjain, hampir ngerjain diri ya, suka ngerjain au sendiri, sebut ya si cowok-cowok itu, tapi itu belum bisa megang kamera anak lanang itu ngapain. Oke, satu pakai muri lo mendidih ya itu. Aku segini ya, Om. Ya? Apaan? Aku bilang ya, aku segininya Abang. Kalau sih lo lebih tebal badannya. Ini rambut ini kemarin potong mamuran, tapi bagus sih. Pas di blow dia aja. Pas ngeblow sih ini nggak bisa.
Jadi yang masak itu suaminya Ai. Oh. Mertuanya juga menunggu. Dia mantune masak. Ini anak mantu. Mama F. Mama nunggu giliran juga. Iya. Oh iya. Udah dapat. Udah. Dagingnya berapa? Oh, looks yummy. Ya, kan mau buat patty dulu. Ini enggak pakai daging kan aku ya? Iya. Oke. Enggak. Semua menanti. Arigato. Chef Angie. Biasanya ngambil gambar tuna nih. Kartika Sari. Thank you. Mantul? Oh. Tambah lagi jauh. Oke, oke. Kok gak bisa? Nah. Ini gak? Boleh ya? Lagi gak? Saya hasil masakan dari Angie. Mama ngantri. Kita coba ini ya. Hasan dari Oppo. Kok ya? Kita masakan Jepang, heran deh. Apa tuh? Kita coba ini ya. Ramen ini. Coba deh, I. Ya. Ambilin. Gak bisa ngambilin ini. Aku mau coba ini rasanya. Tapi aku gak bisa ambil ininya. Ini daging sih, gak apa-apa. Jambatnya. Ini, I. Mama udah? Udah? Mana? Belum dikasih ke Mama. Tunggu. Enak. Katanya mama ini leker, sunder betaran soalnya. Aku coba ini ya, ramen buat kalian. Gak bisa buka restoran sendiri. Kayak gini tuh pernah tinggal di Jepang. Jadi dia ini gimana guys? Oke guys? Tanya syukur, tanya syukur. Mayalah. Mainkanlah. Ini dia yang mau lo ya. Ini dia yang mau lo ya. Jangan sampai marah gitu. Kita sih. Karena dia mau masak, jadi kita minta.